Selamat pagi teman-teman. Semalam udah nyampe alhamdulillah di Las Vegas. Dan pagi ini sebelum kita datang ke pameran Sima Show, gue mau sarapan dulu. Sarapannya di mana? Mana ya yang ada gambarnya? Kok nggak ada? Nah ini dia. Kita akan makan di McD. Tapi pada penasaran kan? McD sini isinya apa aja sih makanannya? Kita lihat ya. Menunya sebenarnya sama kayak di Indonesia. Terus udah pakai model yang layar gini, yang order sendiri juga ya. Di Indonesia kan beberapa McD-nya juga ada seperti ini. Ini lagi menu yang sarapan dulu. Jadi tapi kalau kita lihat buat menu yang makan siangnya, sama yang makan apa namanya malamnya sama. Itu sih intinya sama sih kayak di Indonesia. Jadi udah nggak penasaran lagi ya. Ini masih menu-menu sarapan semua nih yang ada di layar. Oke, ini yang gue pesen McGirdle. Dia kayak apa ya, kayak burger, tapi ini sebenarnya adonan pancake. Nah, ada ininya lagi, M-nya. Jadi burger tapi pakai adonan kayak ini ya, adonan manis ada telurnya. Tetap asin rasanya. Main juga. Nah. Sama kentang, es brown. Oke, makan dulu. Oke, teman-teman, kita udah nyampe nih di Sima Show di Las Vegas Convention Center. Wah, terik banget. Jadi ini adalah tujuan utama gue sebenarnya untuk datang ke Amerika Serikat, datang ke acara pameran Sima Show. Jadi Sima Show ini adalah pameran terbesar di dunia untuk aftermarket otomotif ya, terutama mobil. Jadi yang tampil di sini bukan mobil-mobil baru, melainkan mobil-mobil yang udah dimodifikasi ya, custom dan juga barang-barang pendukung untuk otomotif mobil. Banyak banget di sini, dari mulai suspensi, ban, rem, parts mesin, segala macam ada. Dan modifikasi mobilnya juga gokil-gokil, dan nggak cuma off-road aja sebenarnya ya, karena segala macam aliran gitu ya, segala macam style ada di sini. Dari mulai untuk yang supercar, yang retronya muscle car, terus juga off-road, yang modelnya dap yang bling-bling gitu, terus habis itu kita ngomong yang classic restoration, semuanya ada di sini. Ini kita akan coba ngeliat dulu sedikit di bagian luar. Sebenarnya di luar masih panas banget, jadi gak lama lagi mungkin gue coba lihat ke dalam dulu ya. Yang uniknya dari Sima Show ini, ternyata pamerannya bukan ditujukan untuk orang umum. Jadi kita nggak bisa asal sembarang datang terus ngebeli tiket untuk masuk acara pameran ini. Jadi Sima Show ini acara yang ditujukan untuk para trader ya, para penjual dan pembeli barang-barang aftermarket mobil. Jadi yang terdaftar, misalnya kita punya toko, tokonya tuh jualannya spare part off-road misalnya. Kalau kita udah terregister, kita baru bisa datang ke sini. Jadi semua yang ada di sini, kalau bukan dia adalah seorang penjual atau enggak ya pembeli gitu, yang emang udah ke register. Kalau kita datang sebagai orang umum, itu kita nggak bisa masuk ke dalam Sima Show ini. Terus satu lagi, karena ini menjadi salah satu pameran aftermarket terbesar di dunia, jadi untuk off-roadnya sendiri aja, ini salah satu juga yang terbesar juga di dunia pamerannya. Segala macam jenis mobil-mobil off-road, style-stylenya ya, SUV, yang pickup, itu semuanya ada di sini. Mungkin karena masih terik, gue coba untuk ngeliat ke bagian dalam ya teman-teman ya. Kita selesain dulu sedikit yang ada di luar sini. Wah, gila. Oke, kita ngeliat ke dalam dulu ya. Baru masuk udah disambut sama booth-nya Bestop. Bestop ini dari dulu terkenal ngebikin soft top ya, ngebikin kanvas. Salah satu yang terbaik juga kualitas dan modelnya. Tapi sekarang dia tuh ngebikin berbagai macam hal yang lainnya juga ya. Kayak misalnya dari mulai, gua kasih lihat dulu nih. Kayak misalnya bumper, ini bumpernya buatan Bestop. Terus habis itu juga kalau kita lihat ke depan, nah ini juga buatan Bestop juga dia. Jadi dia udah mulai merambah ke jenis-jenis produk yang lain ya. Termasuk dia bikin pintu. Dia bikin pintu nih, yang nempel di jalan ini.
Keren juga livery-nya, gue suka. BRP juga nampilin JL ya. Oh, bukan. Ternyata adalah sebuah Gladiator ya, Jeep JT. Warnanya unik juga. Ini gue pengen kasih lihat ke teman-teman, ini dia seat belt-nya. BRP. Ini modelnya Ledge and Link ya. Jadi kalau misalnya di off-road itu emang yang rekomend modelnya yang kayak gini kalau buat balap, bukan model yang kayak puteran kompor ya, kayak buat di balap mobil. Soalnya kalau yang puteran kompor dia gampang nyangkut, susah dibuka kalau kena pasir atau tanah. Jadi harus pakai model yang Ledge and Link ini kalau buat off-road supaya dia nggak gampang nyangkut ya kalau pas lagi kotor. Di sebelahnya ada Toyota Tacoma, ini dari Tavi Security Product. Tavi tuh kayak dia laci-laci gitu yang bisa dikunci buat keperluan off-road, bawa-bawa barang. Tapi ini justru yang gue lihat di sini yang gue bikin tertarik justru malah konsep Tacoma-nya ya. Sekilas klasik ya, warna-warna Sahara gitu, kalem, tapi sebenarnya ada aksen racing-nya juga. Misalnya dipakein racing stripe kayak gini, terus di bagian bawahnya juga ditempelin sponsor-sponsornya sejajar, udah kayak mobil balap model livery-nya. Ini dia Tavi. Yang ini kita ada di booth-nya Truck Hero nih. Depan gua ada Ford F-150. Gua nggak tahu videonya sebelum apa sesudah ini, tapi gua sempat ngasih tauin juga 3 mobil paling laris di Amerika Serikat tahun 2019. Ini nomor 1, F-150 ya. Ini kalau gua lihat di sini, modifnya kayak ini udah dikasih over fender lagi, soalnya bannya kan udah lebih lebar lagi, lebih keluar lagi. Dan aksesoris lainnya kayak ini dari lock rack buat bawa segala macam perintilannya barang ya. Terus ini udah tambahin lagi, ada guard tambahan lagi supaya lebih luas lagi ininya, kapasitasnya, dari Camp Research. Ini dia Truck Hero. Sebenarnya ini adalah merek untuk kayak toenail cover ya, cover untuk mobil-mobil pickup gitu. Terus juga bed liner-nya itu juga keluaran dari Truck Hero. Sebelahnya ada Ram Truck. Ini yang 2500 nih, atau yang sekelas Ford F-250 ya, yang lebih gedeannya lagi. Wah, jarang-jarang boleh dipakein over fender bushwhacker juga gini. Velgnya cakep, ini salah satu velg yang gue suka sekarang juga nih, Raceline. Pakai bannya Wild Pig AT ya, keluaran dari Falcon. Livery juga bagus, kalem gitu, cuma nggak apa ya, masuk ya konsepnya. Oh, belakangnya dikasihin ini lagi, ada box-nya lagi untuk peralatan. Ini juga top 3 mobil paling laku di Amerika ya 2019. Chevrolet Silverado. Ini dandanannya kalem. Livery-nya juga kalem banget, warnanya pakai warna gradasi, warna merah yang lebih gelap, jadi lebih kalem aja gitu, enggak terlalu kontras. Ini buat yang suka velg-velg style yang gede gini ya, gue sih kurang suka nih pakai velg-velg 20 gini. Ini sebenarnya mereknya juga oke-oke nih. Fuel velg baru juga Amerika, tapi kebetulan kalau yang style gini gue gak suka ya. Tapi ada juga yang stylenya lebih ke arah off-road yang ring kecil. Oh, ini yang gak kalah menarik nih, ada Jeep FC ya, atau forward control. Pasti teman-teman gak bakal nyangka ini sebuah Jeep nih kalau gak ngelihat ada emblemnya depan. Ini Jeep tahun 60-an ya, cuma dibikin modifannya jadi modern banget, pakai bumper Rampage. Ada winch dari Rutledge. Terus kalau gue ke atas ini juga Rutledge juga ininya, roof rack-nya. Wah, lucu banget. Jadi bikin ada kayu-kayunya gini kayak segel apa nih, kayak scrambler. Jadi klasiknya tetap masih dapet. Ini konsepnya bercampur banget ya. Ada overland-nya juga dengan naro roof tent di bagian atas ini. Wah, makin overland lagi pas gue lihat ke belakangnya. Laci dari Rockland buat kebutuhan masak segala macem. Ini ada traction mat-nya, ARB, ini kulkas. Oh, masuknya dari sini, cakep banget, gue suka. Sekarang kita di ARB, di depannya langsung ada kulkas model barunya ya, Zero, keren banget. Terus kita lihat di sini dia juga nampilin JL juga.
udah kebayang ya stylenya kalau ARB, dari mulai bumper depannya, lampu-lampunya, karena ini barang-barang yang udah sangat disukain di Indonesia, banyak dipakai. Jadi kalau yang style kayak gini nggak terlalu ini banget ya, hal yang baru buat orang-orang Indonesia. Shockbreaker yang terkenal juga, banyak dipakai juga di Indonesia, mulai banyak ya maksudnya ya. BP51 nih, biasanya teman-teman double cabin SUV-SUV baru pada pakai. Spare-nya udah lama keluar, cover buat gardan, terus apa lagi ya, roof rack, ini drawernya ya, atau laci, semua parts-nya dari sini. Boot-nya sih biasanya sih kurang wah, tapi kalau kita ngomongin barang-barangnya sebenarnya salah satu yang emang udah jadi senior ya, pemain senior nih. Ini di boot-nya Warren baru, menarik nih tampilannya nih. Dibikin ada batu-batunya, tumbuhannya biar lebih berasa lagi kayak suasana off-road. Di sini mereka nampilin Gladiator juga, banyak banget yang nampilin Gladiator. Dan dari dulu selalu Warren tuh mobil maskotnya pasti pakai warna merah ya. Ini produk-produk Warren banyak banget yang nempel di sini. Dari mulai untuk pintunya, terus untuk rock slider-nya, terus oh ini keluaran Fabtech untuk cover fender-nya. Terus sekarang modelnya udah kayak dibikin ini ya, ada roll cage bagian belakangnya yang berfungsi untuk awning, untuk roof tent di atasnya, dan untuk naro-naro segala macam barang-barang ininya ya, seperti misalnya untuk naro jerigen nih. Rapi kan taruh di sini. Begitu jerigen sekarang kan tipis-tipis. Style udah style overland banget nih di sini. Buat bawa kulkas, bawa ini ya, matrex. Terus kalau kita lihat lagi ke kanan, oh, ini modelnya pintu yang sebelah kanan. Biasanya naro lift jack juga di sini. Cakep sih. Wah. Segala macam mereknya di situ. Sebelahnya juga menarik ya teman-teman, Subaru Crosstrek. Crossover-nya dibikin style-nya untuk overland juga nih. Ini gue juga bikin video yang khusus tentang overland. Di situ gue bilang kalau misalnya overland itu nggak harus pakai kendaraan jeep mulu ya, atau double cabin dan sejenisnya. Tapi mobil-mobil bahkan yang on-road atau truck, itu kalau emang dibangun untuk overland, itu udah disebut kendaraan overland juga. Jadi kayak misalnya Subaru Crosstrek ini nih. Ini di sini atasnya udah pakein awning, roof rack, ban serepnya di atas. Terus habis itu udah dibikin semi-semi rally style ya, pakai mud flap gini, bannya pakai ban empty, velgnya race line, keren sih. Bahkan di depannya ada winch juga. Ini bumper-bumpernya Warren sekarang nih. Ini kayak gini disebutnya stabi ya, yang intinya dia nggak sampai ke arah bannya ya, cuma sejajar sama sasis. Ini yang full. Ini stabi juga, yang fullnya. Bedanya nih kalau crawler nih posisi winch-nya tuh di atas lebih tinggi. Kalau yang ini lebih buat yang adventure, yang intinya winch-nya itu ditaruhnya ditanam ya, lebih tenggelam tuh. Teman-teman bisa lihat tuh bedanya. Oh, yang ini gue wajib story-in teman-teman. Ini Jeep Gladiator-nya dari brand bernama Fabforce. Jadi Fabforce ini dulunya mulai usahanya justru di Indonesia ya, di daerah Jakarta Selatan. Dulu cuma ternyata usahanya kurang berhasil, sempat kabarnya juga ya ketipu lah segala macem. Akhirnya malah jadi bangkrut, terus dia mulai lagi dari nol di Amerika. Terus pas udah mulai di Amerika, ternyata dia punya pasar yang bagus, emang kualitasnya bagus. Akhirnya jadi salah satu juga yang terbesar nih untuk aksesoris-aksesoris off-road ya. Jadi dia modelnya sekarang udah lebih apa, kalau kita bilang mass product ya, lebih ke mass product. Dan yang gua salut sih itu dia benar-benar gak ada nyerahnya sih. Gua kebetulan tahu soalnya nih orangnya nih, Fabforce. Oh iya, ngomong-ngomong, gua pengen kasih tahu sedikit. Gua suka banget kalau di sini orang-orang tuh sangat menghargai sama orang yang lagi mau ngambil foto atau ngambil video. Beda ya kalau di Indonesia, biasanya dari pengalaman gue dan temen-temen, orang-orang tuh kayak, ah bodo amat gitu, bahkan sampai kena kesenggol pun kameranya juga mereka kayak cuek aja. Tapi di sini kayak mereka langsung kayak berhenti dulu untuk ngasih kesempatan kita foto, sampai kita selesai foto, baru deh mereka lewat lagi.
walaupun mereka sampai nggak sengaja lewat, mereka sampai minta maaf gitu. Salut sih, semoga di Indonesia bisa kayak gitu tuh. Sekarang gue lagi ada di boot-nya Super Lift Suspension, dia lift kit buat suspension ya. Udah gitu yang gue suka, wah di bawahnya ada cerminnya jadi kita bisa ngeliat lebih jelas. Kalau pakai GoPro sih enak, tinggal tekuknya ke atas. Jadi sebenarnya kalau lift kit ini di Amerika banyak banget pilihannya sekarang, makin banyak lagi dan semua udah dibikin semakin spesifik ya untuk berbagai macam kendaraan. Ini untuk Ram, ini untuk Ford, ini untuk Toyota. Semua lift kitnya udah lengkap di sini. Ngomong-ngomong, kalau misalnya di Amerika itu karena ongkos untuk bengkel tuh mahal, ongkos kerjanya, jadi banyak orang yang mencoba untuk ngebikin ya, bukan ngebikin, masang sendiri. Itu dia kenapa barang-barang seperti ini dia tuh dibikin benar-benar bolt on, siap pasang. Jadi orang awam pun, user, bisa langsung masang sendiri tanpa harus ngebawa ke bengkel untuk kelas, ngebor dan lain-lain gitu. Jadi di Amerika diusahain semuanya do it yourself lah, bisa dikerjain di rumah pemasangannya sampai jadi. Ini gladiatornya sangat menarik juga nih. Termasuk simple menurut gua, tapi dapat aja gitu konsepnya. Ini dari Rack Ridge, jadi semua aksesorisnya ini dari Rack Ridge. Enak dilihat, nggak terlalu rame. Wah, dari belakang kayak lagi ngelihat tiket. Nice. Oh, kalau yang ini gladiatornya lumayan menarik juga nih konsepnya nih. Agak beda dari yang lain. Yang lain bayangkan dibikin overline juga sekarang atau style yang ber-America rock rolling. Tapi ini kalau kita lihat dengan velg kayak gini, jadi sedikit militer ya stylenya ya. Ini velg keluaran Black Rhino nih, velg Amerika juga. Terus modelnya overfendernya kayak gini. Dibilang overfender, iya sih, tapi cuma lihat deh, cuma tipisnya gitu. Lebih kayak aksen. Tapi gue nggak tahu deh, dia... Oh nggak, gue kira bahannya keras yang sekalian ngelindungin. Nggak, dia cuma aksen aja. Bikin model yang beda aja dari yang biasanya. Rampage product. Menarik nih display di boot-nya Dana. Dana tuh merek Gardan ya, yang dipakai di hampir semua Jeep. Merek Dana ini juga macam-macam modelnya, yang legend-nya 44, Dana 44, tapi ini yang ditampilin di sini ini Dana 44 yang udah versi baru ya, Advanced Track. Selain Dana 44 ada juga yang Dana 60. Nah, ini yang di atasnya lagi nih. Dana 60. Kita lihat yang sebelahnya nih ya, ini pakai Dana 60 juga. Model lebih agresif lagi. Ini yang gue suka, gak cuma tampilannya aja, displaynya yang menarik, tapi yang livery ini gue seneng banget sama warnanya. Wih, Dana Team Spicer Jeep JT, ganteng. Rotopax nampilin CJ5 nih. Akhirnya ketemu CJ juga nih, gila, rapi gila. Dalamnya semuanya seger banget, termasuk yang kakinya ya. Tetap dibikinnya masih pakai per daun sama shockbreaker yang emulsion nih, sebiji. Klasik sistem suspensinya tetap. Dia juga nampilin Chevrolet Silverado yang terbaru nih. Ada lampu LED-nya dalam situ. Lihat samping. Kayak kakinya pakai bahakit semua. Karena kalau di Amerika, barang-barangnya tuh banyak yang intinya kids, udah tinggal pasang ya. Jadi nggak pusing buat orang-orang sini yang emang kebanyakan ngerjain sendiri. Belakangnya dia bawa motocross yang udah pakai ini ya. Pakai apa nih? Snow trail, apa sih bilangnya? Seru gila. Oh, ada Ford Ranger 2019. Di boot-nya Smart Cap. RSI Smart Cap. Dia produksi Canopy. Oh, ini modelnya yang full aluminium ya. Utility box. Top banget. Lagi syuting nih. Ini ngomong-ngomong kalau model yang overland, jangan lupa mungkin sebelum apa sesudah ini gue akan ngebahas video khusus untuk mobil overland. Bakal ada lebih dari 20 mobil yang akan gua review dalam satu video. Jangan lupa lihat nanti ya. iCamper. Ini dia jualannya itu
tenda ya, roof tent, tapi katanya modelnya super instan buat pasangnya, cuma 1 menit udah jadi, tinggal buka ke samping. Terus kalau yang belakangnya ini model iCamper-nya, dia yang katanya nggak pakai cover, katanya sih gitu. Jadi nggak perlu ada cover lagi, dari mulai kebungkus dibuka ya udah langsung kayak gini, nggak ada bungkusannya lagi. Oh, yang ini gue pernah lihat nih banderanya nih, Dakar Tundra nih di Instagram. Akhirnya ketemu langsung juga. Gokil, senang banget gue, kecuali velgnya. Oh, dia ternyata emang pakai iCamper juga kayak yang tadi. Wah, jadi semakin pengen camping lagi segera. Cakep guys. Ini juga ada tempat buat naro-naronya ya, segala macam apa aja deh, pokoknya pas kita lagi camping. Ini di boothnya Are. Gua ngeliat ada Ford Ranger baru juga. Ford Ranger kan sekarang emang keluar lagi di Amerika ya, setelah waktu itu udah lama discontinue. Ini bumpernya yang gua suka, itu bagian depannya modelnya sangar tapi kalem. Nah, gimana tuh? Dia bentuknya tetap pipa-pipa, bagian bawahnya tetap lengkap semua skid plate-nya. Tapi kenapa gue bilang tetap kalem? Karena dia modelnya nggak tonggos, jadi tetap kurang lebih rata sama body ya. Jadi nggak terlalu berkesan apa ya, kayak tempur banget gitu. Buat hariannya masih sopan, padahal bahannya udah besi semua. Terus kalau gue lihat livery-nya juga keren banget. Desainnya simpel, warnanya juga kombinasinya menarik buat gua. Temu lagi sama Chevrolet Silverado. Simpel tapi menawan. Lucu ya kalau dipakein mud flap gini di kepetnya. Agak-agak rally style sedikit. Oke, ini di bagian belakangnya dia display-nya untuk kebutuhan kerja ya, makanya tangga-tangga. Soalnya kalau di luar gini kan mobil-mobil truk ini, pickup truk ini banyak dipakai buat keperluan apa ya, teknisi misalnya. Jadi ini ceritanya contohnya buat tangga. Ini ada produk Elevate namanya, dia itu rak yang bisa naik turun gitu. Jadi mungkin pas loadingnya dia modelnya ceper, tapi nanti pas udah nge-display lagi atau ada barang-barang yang udah dimasukin ke sini, ini bisa ditinggiin supaya nggak mentok. Dia pakai ini bed covernya Retrax nih, dia otomatis bisa buka nutup sendiri. Wah, ini spesial banget nih guys, ini ada Chevrolet Cameo tahun 50-an, air 50-an lah nih, yang udah dimodif sama Jesse James nih, satu modifikator terkenal Amerika. Gokil sih bodinya aja, dia udah campurannya nih, ada bagian yang kayak di apa ya, nyetrum gak ya, gue takut itu nyetrum gak nyetrum ya. Ini bodinya gabungan kayak aluminium yang udah dibikin ulang. Terus ini juga sama sih sebenarnya, aluminium juga tapi yang udah di cat kasar ya. Ada juga yang aluminium yang mentahnya di bagian belakang buat over fendernya. Kita lihat lagi sedikit dari bagian depan. Lampunya udah jadi modern, pakai lampu dari Baha Design. Ini LED semua. Kayak kakinya nih, gokil nih, udah kayak over tracing. Anjay. Gila. Ini udah kayak ngeliat trophy truck, tapi versi di body tua ya. Ini udah bener-bener ya udah siap off-road racing. Pakai King bypass yang hitam sama coilover shocknya juga pakai King juga. Udah paling bener ya nih. Wah, dia kayak kakinya dari camber nih. Gokil sih. Gue suka banget. Bener-bener suka banget. Udah gitu instrumennya kalau teman-teman lihat masih instrumen standarnya. Gua nggak tahu itu udah yang tipe elektrik apa belum, tapi style vintage-nya tuh masih dapat ya. Gearbox-nya pakai 3 speed, mungkin pakai TH 400. Sementara ini juga mesinnya gua tahu nih pakai LS7 nih mesinnya. Kita lihat ke belakang, spesifikasinya udah benar-benar mau ikutan desert race. Tankinya di sana itu sekitar 200 liter lebih. Terus ini yang kecil-kecil, ini adalah apa namanya, pendinginan tambahannya ya, gue nggak tahu cuma oil cooler buat apa. Terus shock breaker juga sama di belakang pakai King, ini buat knalpotnya keluar di sini. Bagus banget, bagus banget.
wah yang ini harus gue tampilin nih ke teman-teman nih di booth Crown. Ada Kaiser Willis ya, atau Willis Pickup nih. Benar-benar klasiknya dapat semua. Ini gue rasa emang udah direstorasi sebenarnya, tapi maksudnya restorasinya itu dibikin kembali ke zaman-zamannya ya, di tahun 60-an ya dulu ya, kalau salah gue lupa tahun ini. Segala macam barang-barangnya juga makin muatin konsepnya. Oh cuma platnya, gue nggak tahu deh plat baru apa enggak tuh. Gokil. Oh tahun 51 Willis Pickup. Asli keren banget. Bannya aja sih yang kelihatan baru nih. Walaupun kotor. Ini dia nama Butte Crown. Anak Jeep pasti semuanya tahu. Merek yang kita suka beli ya buat suku cadangnya Jeep. Ini gak cuma nampilin Willys Pickup aja, tapi ada Grand Wagoneer nih. Ini cikal bakalnya SUV di mobil ini, temen-temen. Dia mulai ada itu tahun 84 ya, kalau gak salah. Tahun 84 mulai ada, dan ini nantinya akan berevolusi jadi Cherokee, terus jadilah SUV pertama di dunia. Klasik, walaupun gak semua orang Indonesia suka model yang ada ininya ya, aksen-aksen kayunya gini. Tapi di Amerika ini dulu jadi favorit banget. Ini Butte Skyjacker nih, lift kit ya, suspension lift kit. Udah lama juga dia nampilin Gladiator. Ini dia kitnya semuanya, nempel di sini, diaplikasi ke mobil ini. Asik juga nih bawahnya dikasih lampu merah. Lampu merah. Wah, ganteng ya. Bentar. Dia pakai dana 60 ya kalau di Gladiator nih. Oh, bersih banget, enak lihatnya. Fender-nya udah diganti. Ini buatannya Fab Force ya, yang gue sempet bilang dulu dia buka usaha di Jakarta nih. Oke, okay, fender depannya sama Fab Force juga. Wah, ini menarik banget nih. Ini mobilnya ada di Ultimate Adventure-nya Peterson Four Wheel and Off Road ya. Itu nama majalah. Ada acaranya juga nih. Ini adalah International Harvester, salah satu merek mobil 4x4 yang susah disebut ya karena panjangan. Scout ya, tipenya Scout. Dibikin retro konsepnya, keren banget. Gue suka banget nih, Amerika banget sih. Dalamnya tetap mempertahanin klasiknya, cuma joknya udah pakai jok Mastercraft. Kalau ini ada saingannya ARB nih, TJM. Ini terkenalnya dulu sebenarnya bukan mobil-mobil kayak rock racing ini, tapi justru dia bumper ya. Ini tapi yang ditampilin sekarang ini mobil buat rock racing nih. Gua lihat di sini bentar. Gua sebenarnya lagi nyari bagian yang TJM tuh apanya. Oh, ternyata dia juga produksi locker. Locker. Kalau yang sebelahnya ini baru nih produk-produk TJM yang fasih di Indonesia, kayak misalnya bumper ya. Dia bumpernya itu style-nya dari model yang kayak gini sampai yang bull barrel full. Nutupin bagian headlight-nya kayak ARB itu cukup terkenal ya di Indonesia dari tahun 90-an dulu. Ini dia nampilin Ford Ranger ala Overland, bawa mountain bike di depan, belakangnya tendanya pakai roof TJM juga nih, gak kalah dia sama ARB bikin juga, tipenya Yulara. Simple mobilnya. Yang berbelakang juga pakai TJM. Piston body armor, ada Tacoma. Gue suka banget bumpernya. Cuma sedikit aja tambahannya nih. Yang lainnya tetap pakai aslinya. Ini di sini gue rasa dia cuma dipotongnya sedikit, terus ditambahin lah bumper dari body armor ini. Gila bro, kalem, tapi sangar. Itu istilah yang tadi gue sempat bikin. Kenora kan? Nggak kayak lebay gitu, kayak terlalu tempur. Ini juga ditaruh di dalam, ini aslinya ya untuk fog lampnya, bukannya. Dan body armor juga ngeluarin tenda atap juga nih.
Gila, semua style overland kebanyakan sekarang. Gokil. Lagi meledak banget nih. Wah, ini ada boot RC juga ternyata di sini. Bootnya Red Cat. Yoi, The Jimmy. Rame banget lagi. Bazar kemana nih? Modelnya macam-macam. Gue jujur nggak terlalu tahu nih RC ini. Akhirnya nemu Land Rover juga. Ini ada Defender yang cepet 30 ya, panjang. Ini bootnya Auto Home. Auto Home apa sih ini? Dia kayak produk atau apa nih? Kita lihat. Oh, ternyata dia macam-macam nih. Sampai ada Honda apa nih, lucu banget nih. Four-wheel drive. FJ juga. Nemuin juga Land Cruiser seri 200 Overland style. Dan pada pakai ARB. Terus, wih, tapi velgnya cukup racing style ya. Pakai matted racing wheels. Bannya BFG AT. Safari snorkel. Pakai lampu LED Baha design. Oh, ini jadi boot ini dia ngejual tenda ini nih. Banyak banget merek tenda sekarang. James Barut, Roof Tents. Oke, kita lihat belakangnya ya. Wah, diisi semua. Gue seneng yang diisi gini, lebih berasa emang lagi mau beneran overlanding kita. Box-box, pacinya, keluaran track box, kayak gelas-gelas sampai gula segala macam, apa marshmallow tuh ada semua di sini. Gas, brigen. Ah, gua seneng nih kalau nemu yang kotor-kotor lagi. Can-Am Maverick. Ini dibikin panjang banget wheelbase-nya, teman-teman. Ini pakai di kejuaraan Desert Racing. Ini event-event yang diikutin. FC Leflin Desert Classic. Vigas Tureno. Modelnya dia kayak Baha ya, cuma nggak sepanjang Baha sih, dan di Amerika tempatnya. Jadi kalau yang ikutan Desert Racing ini, UTV-nya biasanya dia pakai yang 4-seater ya, basicnya ya, yang panjang. Abis itu dia yang bagian belakangnya, ya kursinya dicabut, diganti untuk barang-barang seperti misalnya tangki bensin, abis itu ada apa namanya, ada radiator aluminium, dan karena jaraknya jauh, tangkinya pakai yang ukurannya di atas 100 liter. Sementara kalau untuk panjangnya ini untuk ngejar stabilitas ya. Wah, cakep nih Ranger Baha Kids. Jadi Baha Kids ini adalah kit suspensi ya, teman-teman, untuk nge-upgrade IFS misalnya contohnya. Jadi dia nge-upgrade full set IFS di mobil itu, tinggal kita istilahnya plug and play aja. Jadi dia ngesediain semua dari mulai lower arm-nya, upper arm-nya, terus juga dia sekalian provide juga, sekalian misalnya untuk shock-nya juga bisa. Dan ini adalah yang bolt-on long travel kit untuk Ranger. Nah, kan di Amerika baru mulai nongol lagi Ranger-nya 2019. Ini dia nih kitnya yang dapat. Kalau ini sih bisa diaplikasi nih buat teman-teman di Indonesia. Tapi di situ dibilang yang penting kalau misalnya untuk pakai ban yang ukuran di atas 33, fender-nya tetap masih dipotong. Nice. Oh, ini ada Hope Machine. Ini jangan salah guys, walaupun terlihat palingnya cuma gede di bannya aja, tapi mesin dari JL ini dia tenaganya 1000 HP lebih. Ini pakai etanol ya. Gokil sih. Ini gue juga sempat lihat sebelumnya nih. Gue penasaran. Kayak dinyalain. Hawk Power by E85 ya, pakai etanol. Gila sih 1000 HP. Oh, ini buat intake-nya dari sini. Intake udaranya ya, ngegantiin lampunya. Terus selain dari urusan mesinnya yang emang luar biasa, dananya menurut gua simple tapi oke banget sih. Model bumpernya, terus pilihan velgnya. Ini bannya pakai Pitbull ya, gede banget, ukuran 41. Mantul.
Oh iya, Pitbull itu juga ada nih ya, ban buat yang RC-nya. Jadi di sebelah JL tadi, dia nyediain juga RC buat dimainin. Oh, setiap ya, Mir. How you doing, sir? Hi. Wah, ini gak kalah seru, temen-temen. Ada butet raksas nih. Asik banget. Coba ya kita lihat sini. Ini ada tracknya bisa dicobain sama orang. Semua RC mana nih? Oh, di sebelah sini. Udah. Awas jatuh, udah di ujung. Tipis. Kita ambil lihat lagi di sini. Ini ada RC short course-nya ya, slash. Ada 4x4, ada yang 4x2-nya. Dulu gue sempet main yang kayak gini nih. Asik nih. Oh, ini modelnya yang buat basic gitu ya, bukan buat kompetisi. Kalau kompetisi nggak ada nih. Kalau kompetisi di Indonesia kan adanya yang short course gini. Terus dia juga ada yang on road-nya juga nih. Ini kalau nggak salah nih traksas yang paling kenceng nih, X01 nih. Kecepatannya bisa uset 160 km/jam. Coba deh lihat deh di YouTube tuh video-videonya tuh. Oh, di sebelah sini yang trophy truck nih, gokil. Kalian trophy truck begitu dibuka, dia langsung benar-benar ada ini ya, rangka-rangka atau bular semua. Dan pekerjaannya detail banget. Udah kayak mobil yang beneran nih, asli, pol banget. Ini Jakarta juga dijual nih, di Indo ada. Pengen banget gue. Anjir, gokil banget nih. Jeep JL konsepnya Hot Rod Extreme Racing. Aduh, apa ya sebutannya. Pakai mesin LS. Dia pakai hydraulic steering wheel dari PSC. Sardandana. Wah, gila. Kalau ke MC, ampun deh kalau ada duri-duri gitu. Buat dead race. Dia berurus asisnya sampai nempel ke tanah. Nggak ke tanah sih, maksudnya ke karpet. Gokil, benar-benar kalau kita lihat frame kacanya lihat. Cuma jarak pandangnya paling 15 cm tingginya. Full semuanya. Di bawah posisinya. Lihat isinya ya, isinya, dalamnya maksudnya. Ada yang tumpuk kayaknya. Shockbreaker Falcon. Lihat bannya deh, lebih tinggi dari bodinya. Wah, ini yang lucu. Ini buat apa ya? Gua nggak tahu arahnya kemana nih. Tapi masih konsepnya lucu juga sih, kayak botol minuman gini. Gokil. Kayak gua di butes Sinister Diesel sekarang. Dia bikin turbo, segala macam performance part, sampai aksesoris, dan ini mobil yang dibawa F350 yang menggunakan ban buat truk Dakar. Ban-ban Michelin LTZ gitu ya, ukurannya 395, 85, ring 20. Velgnya juga dari Sinister Diesel juga. Keren sini velgnya. Terus sewarna sama aksen-aksen yang ada kayak di over fender, di depan. Ini kalau gue lihat modelnya, oh ya benar, lebih ke ngotak gitu sih over fendernya. Bumbu-bumbunya seksi banget. Oni Sintor nama mobilnya. Coba kita lihat lagi dari belakang. Saking tinggi. Dia bikin buat hitch-nya ini dijadiin buat tempat kita ninjak ke atas ya. Ini semuanya buatan dari Sinister Diesel. Oke, sekarang gua di boot-nya Rhino Rack nih. Ada Toyota Tacoma. Warnanya menarik banget, biru di sini. Rhino Rack ini adalah produsen buat berbagai macam aksesoris 4x4 juga, utamanya dia roof rack, tapi udah merambah ke segala macam yang lain. Kayak misalnya ini nih, ada pijakan buat kita naik dari samping, terus juga untuk dudukan-dudukan segala macam, perintilan aksesoris buat off-road ya, atau buat kita overlanding. Dia nampilin nggak cuma Tacoma. Nah, ada juga nih yang gak kalah menarik nih. Apalagi warna biru juga. Ada JL yang unlimited. Nih, gue suka banget selain warnanya. Bentar, sebenarnya masih warnanya sih yang gue suka. Oke, bumpernya juga oke nih dari Rebel. Modelnya yang stabil ya, bukan yang full.
ada sampai nutup keban. Lebih simpel kayak gini, gue lebih suka. Ini produksinya dari RC Camp Boss. Oke. Okay. Terus di atas ada roof rack, awning di sebelah kiri. Ini juga bagus juga ininya nih untuk rock slider-nya. Wah, dia king-nya pakai warna yang customize ya. Warna hitam biasanya king kan biru, tapi dia sebenarnya bisa di customize sih. Kita mau order sesuai keinginan kita warna apa. Cakep juga nih. Terus dipakein sama velg gold. Dari KMC ya. Bagus, bagus. Oke, ini yang terakhir sebelum kita keluar dari Hall of Road ini. Ada sebuah Chevy tua, di boot-nya Walker Evans. Gokil. Style retro gitu dengan livery khasnya Walker Evans Racing. Jadi Walker Evans ini adalah off-roader legend ya di Amerika, dibilangnya the legend. Dia off-road racing dulu, livery-nya modelnya kayak gini, dan setelah itu akhirnya dia bikin shockbreaker, namanya Walker Evans juga. Jadi jual shockbreaker sama ini ya, apa namanya, velg. Coba kita lihat di sini. Gokil, gerang right ke bagian kolong-kolongnya bawah-bawah sini, kempling dulu mah. Tapi pas bodinya baru deh, modelnya karat-karat gitu. Tapi dalamnya rapi banget. Wah, ini top banget. Ini top banget. Hebat. Mesinnya tetap Chevy ya. Kayak mesin LS dipasang. Wah, oke, teman-teman, ini haul yang off-roadnya udah selesai. Sebenarnya lebih banyak dari yang apa teman-teman lihat di video ini. Cuma gue juga nggak mungkin nginiin semuanya. Ini baru di yang haul satu aja. Di sini tuh ada 5 haul, tapi emang haul lain tuh jenisnya udah bukan off-road ya, udah macam-macam yang lain lagi. Tapi yang off-road tuh tetap masih ada di bagian luar. Jadi mungkin untuk yang bagian luarnya nanti kita akan coba kasih liatin ke teman-teman di yang video episode berikutnya ya. Udah sekian dulu untuk sekarang. Sorry banget kalau misalnya terlalu panjang mungkin videonya. Semoga tetap bisa menghibur dan bermanfaat untuk semuanya. Oke, terima kasih yang udah support selalu dengan menekan tombol subscribe dan teman-temannya itu ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dadah. Kelar dari Sima Show, malamnya kita jalan-jalan di hotel sekitaran ya, Las Vegas nih. Ini pertama gue lagi ke Venetian. Ini hotelnya temanya kayak di Italia gitu, kayak di Venesia. Jadi walaupun di dalam ruangan, tapi atasnya aja kayak ceritanya beneran di ruangan terbuka ya. Padahal ini cuma langit-langitnya yang dicat jadi kayak awan gitu. Hotel di sini modelnya bertema gitu, jadi kalau yang Venesia ini ya temanya seperti di kotanya itu ya. Ada sungai-sungai kecilnya, terus ada gondolanya tuh di sana yang baru nongol. Sambil kita lihat lagi. Oh, ini areal utamanya untuk makan. Kayak lagi dari dalam ruangan emang. Ini dia di bagian luar Venesian, tetap dengan suasana kota Venesia ya. Gondola sampai ke bagian luar sini. Ini dia gedungnya, tempat kamar-kamarnya. Tadi kalau yang kita di dalam tuh di bagian sini, areal makan sama untuk belanja-belanjanya. Kita coba maju lagi ya. Lihat ada apa ya sini. Ini ada The Mirage, hotel lama juga di sini. Nah, tuh yang gue suka sebenarnya. Kalau teman-teman lihat ada gambar personil The Beatles ya di atas tuh, karena dia nampilin acara andalannya tuh kayak show musikal gitu tentang Beatles. Ngomong-ngomong, gue fans berat The Beatles. Kalau ditanya band nomor satu di dunia sepanjang masa yang gue paling suka, gue akan jawab The Beatles. Oh, nyebrang dulu. Kita sampai di depannya The Mirage. Kalau di sini dia utamanya itu modelnya ada kayak ini, kayak hutan-hutannya gitu, ada air terjunnya, dan sebentar lagi ada show-nya nih. 2 menit lagi, kita lihat dulu ya guys. Lanjutin lagi. Kalau
ini depan sini kayak pertokoan-pertokoan, tapi juga ada kasinonya gitu juga ya. Sementara berikutnya kita mau coba ke Caesar Palace tuh. Ini ada Flamingo, Hotel Flamingo. Dia yang khasnya ini di bagian depannya ya, bagian yang untuk shopping sama restorannya, dia lampunya modelnya kayak begini nih. Dari puluhan tahun yang lalu tetap kayak gini modelnya, tapi ini dia yang bikin orang kenal Hotel Flamingo ya. Jadi hasil dari lampu. Terus di kanan ini ada Gordon Ramsay Hell's Kitchen nih, yang chef terkenal itu. Dia restorannya salah satunya di sini nih, Hell's Kitchen. Saatnya makan, tapi ini bukan makan malam, ini masih nyemil dulu, soalnya makan malamnya setelah ini. Ini adalah lobster roll ya, jadi potongan daging lobster yang khasnya itu dia lobsternya dingin, jadi bukan panas, ditaruh di roti dan dikasih kayak dedaunan sama mayones gitu ya. Kita coba aja, susah gigitnya. Kayak makan udang rebus tapi dingin, dikasih mayones, terus ditaruh di dalam kayak roti ya, kayak roti hotdog kayak gitu. Enak banget. Ini salah satu makanan khas Amerika juga. Gue baru nyoba kalau yang ini. Cuma sayang rada mahal harganya, cuma ya karena lobster sih ya. Harganya gini aja udah nyampe 200.000. Aduh. Sekali aja gue cuma buat ngobatin penasaran.